Wicaksono dengan saudari Meliani Wulandarso. Jemaat diundang untuk berdiri. Pendeta dan majelis jemaat akan memasuki ruang ibadah diiringi dengan musik saja. I knew.
Thank you.
dikasihi dan mengasihi Kristus, kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Markus pasal 6 ayat yang ke-45 sampai dengan yang ke-52. Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan 52. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Saat Tuhan tautkan dua hati saudara Kiki dan saudari Mei, dan terus terajut dan terjalin hingga memasuki pemberkatan nikah saat ini, ada sebuah keyakinan sekaligus kerinduan. Yakin akan tuntunan dan penyertaan tangan kasih Tuhan dari hari ke sehari dalam perjalanan perkenalan mereka, dan juga kerinduan akan pimpinan dan penyertaan tangan kasih Tuhan saat mereka memasuki bahtera rumah tangga. Kerinduan itulah yang sesungguhnya kami hendak dukung dalam kebaktian pemberkatan nikah ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah tangga yang hendak mereka jalani. Dan kami pun memohon Tuhan hadir tengah-tengah kami. Tuhan berkenan kami jumpai, yang kami yakin melalui sabda kebenaran firman yang sebentar lagi Tuhan perkatakan bagi kami. Kuasa Roh Kudus Tuhan kami akan bagi setiap kami, agar kami dilengkapi dan dimampukan untuk mengerti dan memahami akan sabda kebenaran firman. Bahkan kami boleh menjadikan sabda kebenaran firman itu sebagai suhu, pedoman, pegangan dalam kami menapaki kehidupan kami. Dalam Kristus, firman yang hidup. Amin. Yesus berjalan di atas air, Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan 52, saya bacakan untuk kita semuanya. Sesudah itu Yesus segera meminta murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sangat, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap. Semakin jauh bacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hati dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat berbahagia kedua mempelai dan juga kedua orang tuanya. Apa sih dirasa, Meh? Saya mau pakai logat Cirebon, ternyata saya belum lulus. Ya, Meh, walaupun ini memang bukan asli Cirebon, dia tinggal Cirebon, besar di Cirebon tuh ya. Jadi rasanya karakter Cirebonnya kental. Jadi perlu ngerti juga gimana sih gaya Cirebonan. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, walaupun pertanyaan yang saya utarakan kepada saudari Mei tentang apa yang dirasakan, sebenarnya juga bisa berlaku bagi setiap kita saat ini. Apa yang tengah kita rasakan? Memang ada yang sama,
juga ada yang berbeda. Apa yang kita rasakan sangat tergantung dari kita sendiri. Bisa saja Bu Lina setengah deg-degan tapi bahagia. Susah banget itu untuk merumuskannya, deg-degan tapi bahagia. Atau kita yang melihat tadi ada ketakjuban dan lain sebagainya. Jadi masing-masing kita sebenarnya berkontribusi. Setiap kita mampu melihat dan memaknai sebuah peristiwa, dan rasanya nggak perlu harus sama, nggak harus ragam. Masing-masing dengan latar belakangnya, masing-masing dengan pengalamannya, demikian juga dalam penghayatan dan pemaknaan yang didasari pada iman percaya. Kedua mempelai dalam keyakinan dan kesadaran akan pimpinan dan penyertaan tangan kasih Tuhan pada saat ini dihantar dua orang tuanya datang kepada Tuhan melalui gerejanya untuk memohon berkat saat mereka hendak menjalani dan memaknai kehidupan rumah tangganya. Dan demikian juga firman Tuhan yang kita baca saat ini, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Ini biasanya bukan khotbah pemberkatan nikah, ini khotbah-khotbah yang lain. Kalau pemberkatan nikah biasanya kan saat Yesus meredakan angin, karena digambarkan rumah tangga itu seperti bahtera atau bidung. Saya nemuin tetap ini ada bidungnya, tapi memang dari perspektif yang lain. Bagaimana murid-murid Yesus yang harus melanjutkan perjalanan, mereka tetap pergi melanjutkan walaupun Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Faktanya demikian. Perahu mereka dayu mengarungi danau dan ternyata menghadapi sebuah peristiwa angin sangat, sehingga paling tidak tenaga atau energi yang dibutuhkan lebih dari biasanya. Selain harus menggerakkan perahu, sisi lain juga harus melawan angin yang cukup kencang. Sehingga walaupun mereka petang hari mendayung perahu, kok sampai dengan pukul 3 dini hari belum sampai. Peristiwa itulah yang disaksikan oleh Yesus. Mereka berupaya, mereka berusaha untuk mendayungkan sebuah tenaga agar sampai di penghujung, agar sampai di tujuan. Melihat itu, Yesus kemudian mendekati atau datang kepada mereka dengan cara yang tidak biasa. Biasanya kalau berjalan itu di tempat atau di tanah atau di tempat yang padat, ini berjalan di atas air. Peristiwa ini menanarkan mata murid-murid, menyangka kehadiran Yesus sebagai hantu. Tentu mereka ketakutan luar biasa. Bagaimana tidak, di tengah-tengah perjuangan mereka untuk sampai ke tujuan harus melawan angin sakal yang begitu kencang, mereka dijumpai sesosok yang tidak ia kenal secara kasat mata. Namun ada sebuah suara yang menunjukkan, ada sebuah suara yang memperkenalkan diri. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, kedua mempelai yang berbahagia dan kedua orang tua yang juga mengalami sukacita melalui firman Tuhan saat ini, kita hendak bersama-sama menghayati dan memaknai. Saya akan melanjutkan khotbahnya dari hari kemarin saat kebaktian syukur. Maaf Pak Billy dan Bu Lina, kemarin saya mengambil alih peran orang juga memberikan nasihat.
nasihat yang saya sampaikan melalui firman Tuhan, dan yakin itu harapan yang dari dua orang tua agar mereka mengenal, bahkan mengenal lebih sungguh lagi akan Tuhan. Pesan yang perlu dihayati oleh Saudara Rizkia Wicaksono dan Saudari Meiliani Yolanda Sofia dalam memasuki hidup rumah tangga. Dan ternyata saat kita mengenal lebih dekat, lebih sungguh Tuhan, ada banyak hal yang sesungguhnya boleh kita alami, boleh kita hayati dan maknai dalam perjalanan kehidupan. Kalau tadi ada keyakinan bahwa pimpinan dan penyertaan tangan kasih Tuhan terjadi terus menerus hingga memasuki kebaktian pemberkatan nikah ini, dan juga ada sebuah kerinduan agar pimpinan dan penyertaan tangan kasih Tuhan terus dinyatakan melalui kesaksian firman Tuhan saat ini. Apakah murid-murid mengundang Yesus untuk datang ke perahu? Enggak kan? Kan peristiwanya Yesus melihat, waduh kasihan banget dia, sampai dengan pukul 3 dini hari enggak sampai-sampai. Jadi pada dasarnya bahwa mata Tuhan terus tertuju kepada setiap orang percaya. Mata Tuhan terus melihat perjalanan kehidupan kita. Tatkala kita berserah dan bersandar kepada Tuhan, ini yang sebenarnya saya mau kaitkan pada pengenalan akan Tuhan lebih sungguh lagi. Orang yang mengenali Tuhan lebih dekat dan lebih sungguh adalah orang yang meletakkan segala sesuatu, orang yang menyerahkan segala sesuatu dalam kehidupannya kepada Tuhan. Sebagaimana kemarin Mazmur mengalami tatkala ia mengenal dekat dengan Tuhan, ada penyertaan, pertolongan, bahkan Tuhan sendiri yang akan membentengi, menjaga, memelihara, menjauhkan, bahkan menyelesaikan berbagai persoalan dan pergumulan. Dan ini juga yang dialami oleh para murid-murid dalam perahu, dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah, angin sakal yang keras. Yesus datang kepada mereka mengatasi dan menyelesaikan persoalan dan pergumulan tanpa diundang sekalipun. Sesungguhnya Allah berkenan hadir. Tatkala Allah melihat anak-anak yang dikasihi menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan, pertolongan dan penyertaan tangan kasih Tuhan inilah yang kiranya menjadi kekuatan bagi Saudara Kiki dan Mei dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hal yang kedua, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dua mempelai yang berbahagia bersama dengan kedua orang tuanya. Melalui firman Tuhan saat ini, kita pun perlu terus menghayati. Dalam menjalani kehidupan, seringkali kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Semuanya berdasarkan logika kita, padahal semuanya tidak dapat melulu diselesaikan dengan logika kita. Paling tidak saya coba mendekati melalui peristiwa Yesus berjalan di atas air dari sisi murid-murid yang berpikir kalau yang berjalan di atas air yaitu hantu, nggak ada yang lain dalam benak dan pikiran mereka. Atau pada kenyataan pada waktu itu nggak ada kuasa yang memiliki kemampuan untuk berjalan di atas air. Namun hal itu terjadi sehingga mereka mengira. Mengira itu biasanya kan berdasarkan logika pikiran kita, itu hantu, padahal bukan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada pengalaman yang menarik. Ntar mungkin Kiki dan Cici ceritanya sama Jimmy. Dan sebelum dia, Bapak Ibu,
Setelah persiapan hari Kamis, nah, saya dengan Jimmy, saudara Jimmy itu sekretariat, pusing karena cover untuk tatap gaptenya terbalik. Jimmy bilang, udah pakai gini aja, di YouTube, gak enak, gak bagus lah. Jadi tulisannya di belakang gitu, karena terbalik. Udah gak apa-apa, udah pusing gak banyak. Kemudian, ya saya sebenarnya cuma melihat dari sisi lain. Dan berdasarkan pengalaman saya, waktu melayani di GKI Cawang, ada tatak bakten yang bentuknya begini. Saya terinspirasi, oh iya ya, ya cuma potong dua aja. Memang ada tambahan pekerjaan kita untuk tatak baktian yang harus potong satu-satu. Memasukkan, nggak tahu, bagus nih. Indah ya. Mungkin dari yang sebelumnya ngerasa udah putus asa, salah. Saya bilang begini, itu salah yang benar. Bingung ya, salah yang benar. Mungkin saja kita persepsi diri kita, salah. Padahal, kalau kita coba sedikit kreatif, kalau kita lihat dari sisi lain, ternyata itu yang benar. Malah, tapi menambah nilai, saya bilang begini. Gak tahu di Cirebon baru pertama kali yang seperti ini kan. Jangan-jangan jadi inspirasi buat yang lain nanti kan gitu. Ya, itu berangkat dari sebuah kesalahan berpikirnya, kita merasa bersalah. Tapi ternyata kalau tadi kita hayati ada pimpinan yang punya tangannya si Tuhan, mungkin dalam logika atau benar berpikir kita salah. Enggak kok, jangan buru-buru menyalahkan diri. Apalagi buat tadi saya membayangin sih, saya bilang ke saudara ini, ya ini gak kebayang, pasti dimarahin nanti karena dia mempersiapkan sendiri. Ya pasti Jim, kalau orang mau nikah itu pikirannya udah campur aduk, ya bisa konsen. Nah oleh karenanya memang perlu bantuan keluarga untuk berbagi peran. Jadi melalui peristiwa sederhana ini, dalam kaitannya tadi mengandalkan pikiran kita sebagaimana murid-murid Yesus di dalam perahu, sebagai orang beriman, mari kita tadi kalau kita berserah dan bersandar pada Tuhan, maka juga harus dibahkan terus-menerus, harus tempatkan Allah sedemikian rupa, artinya sebagai pusat kehidupan, sebagai pemimpin dalam hidup rumah tangga. Jangan buru-buru ngambil kesempatan sebelum kita menghadirkan Tuhan, melibatkan Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mungkin saja awalnya kita berpikir salah, namun ternyata, kita menemukan hal yang lain. Hal yang ketiga, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, sebagaimana perjalanan hidup rumah tangga yang digambarkan dalam sebuah bahtera, tentu penggambaran ini didasarkan pada sebuah realita bahwa siapapun kita saat menjalani rumah tangga, tak ubahnya kita tengah mengarungi sebuah samudra dalam hidup atau bahtera. Tantangan dan persoalan, pergumulan selalu datang. Dan melalui firman Tuhan saat ini, ada sebuah hal yang diingatkan kepada kita. Mau berapa lama lagi sih kita perlu meyakini bahwa sesungguhnya Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti. Artinya tetap mengandalkan logika. Kalau kita mengandalkan logika, kita sampai kapanpun kita nggak pernah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karenanya, mari kita juga gunakan cara pandang Tuhan. Kita gunakan apa yang hendak Tuhan nyatakan atau kehendak Tuhan yang hendak kita alami dalam kehidupan ini. Ini yang sesungguhnya hal penting dan berharga yang perlu terus kita tumbuhkan. Jika masing-masing, sebenarnya ini berkaitan dengan ego ya. Ego itu orang yang mengandalkan logikanya sendiri, orang yang berpusat pada dirinya sendiri.
Padahal kalau kita hidup rumah tangga, nah itu sudah meluruhkan itu, menanggalkan itu, kita harus mencoba berpikir sebagaimana pasangan kita berpikir. Berpikir sebagaimana Tuhan berkehendak. Kalau untuk bicara kehendak Tuhan, Alkitablah salah satu sumber untuk kita menemukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena selain Alkitab, pada kenyataannya Tuhan menyatakan kehendak melalui berbagai peristiwa kehidupan di tengah-tengah kehidupan ini. Allah terus berkarya, Allah terus menyatakan kehendak. Bisa saja melalui kehadiran orang yang ada di dekat kita, pasangan kita, suami kita, atau istri kita, atau anak-anak kita, atau orang tua kita. Siapapun bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alat. Siapapun bisa dipakai oleh Tuhan dalam rangka menghadirkan kehendak. Kalau kita mengandalkan logika kita, pengertian kita sendiri, betapapun dahsyatnya sebuah keajaiban, tidak akan mampu kita untuk dapat menangkap kehendak Tuhan. Oleh karena melalui firman Tuhan, saudara Kiki dan Mei berkala mengandalkan Tuhan untuk terus belajar satu sama lain. Adakah kehendak Tuhan dinyatakan melalui diri pasangan saya? Itu yang perlu dan harus terus dihayati. Ada kehendak Tuhan yang hendak dinyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga saat kita memasuki hidup rumah tangga, maka kita akan meyakini bagaimana sesungguhnya Tuhan tidak meninggalkan kita. Sebagaimana Dia melihat perahu yang diarungi oleh para murid-murid, Tuhan dengan sigap, Tuhan serta-merta dan tepat pada waktunya menolong. Itu keyakinan yang perlu terus dibangun, bahwa Tuhan hadir, Tuhan menyertai, dan berkat itulah yang sesungguhnya akan dinyatakan dalam kalian menjalani dan mengarungi samudra kehidupan sebagai sebuah keluarga. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Persembahan pujian berturut-turut akan disampaikan. Yang pertama pemimpin pelayanan perempuan yang kita jemput dan dilanjut oleh keluarga. Thank you.
udah sama lain aja. Oh iya pro summer ya. Oh ini bisa dijaga. Dilalui semua secara khusus untuk kedua mempelai. Mari belajar dari kesenian Yesus. Dia hadir dalam keadaan senang, kami juga dalam keadaan susah. Dan mendukung dengan doa pernikahan saudara Hizkia Wicaksono dengan saudari Mailiani Yolanda Sofia. Hendaknya diketahui bahwa pernikahan adalah sesuatu yang tidak boleh dilepaskan dari kehendak Tuhan. Pernikahan dimaksudkan sebagai perwujudan bentuk persekutuan yang khas dan langgeng antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri. Di dalam hubungan nikah ini, keduanya dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah untuk memberi dan menerima kasih dan kesetiaan, pertolongan dan pelayanan timbal balik, baik dalam kesenangan maupun dalam kesukaran. Mengenai pernikahan ini, sejak pertama-tama menjadikan alam semesta, Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Selanjutnya kita berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.
Yesus Kristus sendiri menganggap dan menuliskan hubungan khas laki-laki dan perempuan dalam pernikahan sebagai suatu ikatan kudus. Berkatalah Yesus, karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Rasul Paulus menamakan kesatuan dalam pernikahan itu sebagai suatu rahasia. Ia menuliskan hubungan suami dan istri dalam pernikahan sebagai hubungan antara Kristus dengan jemaat. Berdasarkan kesaksian Alkitab, sebagaimana disebut tadi, maka hendaknya jemaat menganggap dan menilai arti pernikahan itu setinggi-tingginya dengan disertai penuh hormat dan ucapan syukur. Supaya saudara-saudara memelihara pernikahan saudara sesuai dengan kehendak Allah dan memperoleh berkatnya, hendaklah saudara-saudara memahami tujuan pernikahan, yaitu pertama, agar suami dan istri dihubungkan oleh kasih yang benar, disatukan dalam persekutuan yang sebenar, saling menopang dalam segala hal. Kedua, agar suami dan istri memperoleh anugerah untuk membentuk keluarga. Ketiga, agar suami dan istri hidup bersama dengan perasaan tenteram. Laki-laki dengan istrinya sendiri, perempuan dengan suaminya sendiri, seraya masing-masing menjaga tubuhnya selaku kediaman Roh Kudus. Ingatlah, kamu ini bukan milikmu sendiri, tetapi sudah ditebus dengan harga yang mahal. Sebab itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita akan mendengarkan kedua mempelai mengucapkan janji. Silakan kedua mempelai untuk menyatakan janjinya kepada Tuhan dan kita menjadi saksi-saksi. Ya, dan jemaatnya, saya mengaku telah memilih dan menerima Meliani Yolanda Sofia sebagai istriku dan berjanji tidak meninggalkan dia baik dalam kesenangan maupun dalam kesukaran, baik dalam kemunduran maupun dalam kemarahan, baik dalam kekayaan maupun dalam kemiskinan, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, sampai kematian memisahkan kami. Akan memimpin dan melindungi dia dalam kasih sebagai seorang yang takut akan Allah dan akan hidup suci sesuai dengan isi Allah. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya mengaku telah memilih dan menerima Gisia Wicaksono sebagai suamiku dan berjanji tidak meninggalkan dia baik dalam kesenangan maupun kesukaran, baik dalam kemunduran maupun dalam kemalangan, baik dalam kekayaan maupun dalam kemiskinan, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, sampai kematian memisahkan kami. Akan mendampingi dan menolong dia dalam kasih sebagai seorang yang takut akan Allah, dan akan hidup suci sesuai dengan isi Alkitab. Ya, kita telah mendengar janji mereka berdua sebagai suami dan istri, dan mereka menunjukkan janji itu dengan pengimatan atau pemasangan cincin. Sematkan cincin ini sebagai bentuk janjimu kepada istrimu. Sematkan di jari manis sebelah kanan istrimu. Million.
Ijul Adha Sofia, aku mengaku memilih dan menerimamu sebagai istriku. Terimalah cucumu sebagai tanda. Demikian juga sebagai wujud kesetiaan pada janjimu, serahkan gigi ini pada jari manis tangan selatan suamimu. Mustiyo Yudhoyono, aku telah mengaku memilih dan menerimamu sebagai suamiku. Terimalah cincin ini sebagai tanda. Akan disampaikan berkat dengan kemuliaan tangan, jemaat berdiri. Setelah berkat disampaikan, jemaat merespon atau menyambut dari Mazmur 134 baitnya yang ketiga. Allah pohon kasih dan rahmat yang telah memanggil saudara-saudari dalam ikatan pernikahan kudus dan telah menghubungkan saudara dalam kasih dan kesetiaan yang murni, kiranya mencurahkan berkatnya kepada saudara-saudari. Amin. Mereka berdua akan menyatakan syukur dengan menyatakan tanda kasih mempelai. Gereja dalam mendukung kalian memasuki bahtera rumah tangga hanya memberikan sebuah Alkitab, kiranya ini menjadi pegangan, menjadi panduan bagi kalian menjalani bahtera rumah tangga dengan keyakinan. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berkarya dalam setiap kehidupan kami masing-masing sebagaimana yang dialami oleh kedua mempelai dan kedua keluarga besar. Tuhan telah memakai setiap orang yang dekat dengan mereka, yang mereka kenal, untuk mendukung, untuk berkontribusi dan berpartisipasi agar segala sesuatu yang menjadi kerinduan dan harapan kedua mempelai masuk ke rumah tangga sungguh-sungguh dapat terwujud. Kami mengucap syukur Tuhan atas cinta kasih Tuhan melalui kehadiran, melalui dukungan dari saudara-saudari semua. Kami pun memohon Tuhan pun berkenan menyertai dan memberkati hingga pada ungkapan syukur keluarga untuk resepsi sore hingga malam nanti. Tuhan boleh menyertai memberkati berbagai persiapan hingga pelaksanaannya. Tuhan hadir, Tuhan memberkati, semuanya dapat berjalan dengan
baik. Bapa di sorga, kami pun mengucap syukur sebagai gereja-Mu. Tuhan pakai menyatakan cinta kasih Tuhan, menyatakan berkat bagi setiap orang percaya dalam keyakinan iman percaya mereka saat mereka menapaki sebuah tahap kehidupan, memasuki hidup rumah tangga. Sesungguhnya Tuhan berkenan terus menolong, menyertai, bahkan Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Biarlah gereja Tuhan di KPB Cirebon Tuhan berkati melalui majelis jemaat dan pengawas program jemaat yang didukung oleh komisi-komisi baik kategorial maupun non-kategorial dan juga panitia-panitia dan unit pelayanan yang ada dalam menyatakan cinta kasih Tuhan dalam rangka menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Kami pun dan menyerahkan setiap harapan, setiap kerinduan baik sebagai pribadi, keluarga maupun sebagai persekutuan dalam doa-doa kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar seru dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami yang bersama-sama berdoa sebagaimana yang Kristus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Thank you.
Untuk berbakti ada segala jasa-jasa Mama
Terima kasih.
seperti tekad. Bimbing Kiki agar kuat memikul beratnya tanggung jawab. Tapi arahkan Kiki agar tidak salah jalan dalam melangkah. Didik kami juga agar selalu belajar dari firman Tuhan. Karena kebahagiaan kami adalah kebahagiaanmu juga. Dan seniman kami, hati kami adalah seniman yang juga. Terima kasih, Pak. Masalah dengan berkat adalah suatu paket yang tidak bisa dipisahkan. Jangan dibaliknya. Mereka itu adalah dua paket yang senantiasa diberikan. Satu paket, dua kata yang senantiasa diberikan Tuhan kepada kita. Saya ulangi sekali lagi. Masalah dan berkat adalah satu paket yang tidak bisa pisah. Jangan dibalik, karena berkat belum tentu ada masalah. Tetapi kalau masalah akan selalu diikuti oleh. Begitu juga dengan Kiki, ketika dia beranjak menjadi orang yang dewasa, kemudian dia juga ingin menjadi orang seperti orang lain dan ingin mengikuti seperti apa yang dikatakan Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan dalam nikah-pernikahan, tidak baik kalau manusia itu seorang saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan ini tidak langsung terjadi. Kiki pasti menghadapi masalah-masalah yang besar yang bisa saja membuat dirinya goyah dan hampir menghentikan perjuangan. Tapi Tuhan sudah menjadikan seorang penolong baginya. Ingat ya, Tuhan tidak memberikan penolong bagi dirinya, tetapi Tuhan menjadikan seorang penolong. Artinya, istri yang tadi sudah diberkati buat Kiki tidak diberikan kepada Kiki, tapi dia dijadikan menjadi pendamping bagi kita. Ini perlu kita ingat supaya kebelakang hari bagi kita, kita juga keluarga-keluarga yang sudah sepuh, tidak menganggap istri itu sebagai bagian atau pemberi kita. Tetapi dia adalah penolong kita. Karena Kiki gak akan mengunci kerja itu sendiri. Tuhan juga mengatakan tidak baik hidup sendiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus, hari ini kita telah menyaksikan pemberkatan pernikahan. Ada berkat dari segala kesulitan, dari segala masalah yang mungkin dihadapi oleh mereka. Hari ini mereka mendapat bagian, yaitu berkatnya. Apakah masalah itu sudah selesai? Belum tahu. Bisa saja ke depan masih banyak masalah-masalah lain. Bisa saja ke depan ada masalah-masalah yang lebih besar. Tapi enggak usah takut, karena tadi kita sudah katakan bahwa masalah dan berkat adalah
satu paket dan tidak bisa dipisahkan. Setiap masalah yang dihadapi Kiki dan Mei akan mendapatkan berkat berkat yang lain. Saling mengasihilah kamu berdua. Tunjukkanlah kepada dunia ini, tunjukkanlah kepada keluarga bahwa kamu adalah anak-anak Kristus yang hidup di dalam kasih, bukan hidup di dalam kebencian. Sehingga berkat-berkat yang lain akan datang, akan menghampiri. Kita tidak bisa mengejar berkat, kita hanya bisa mengejar masalah. Kita juga tidak bisa menghindar dari masalah, tapi kita senantiasa diberkati. Terima kasih buat semua yang ada di sini, dan terima kasih juga buat keluarga mempelai Kiki dan Mei yang mempercayakan GKP Bengkel Cirebon untuk melaksanakan pemberkatan kali ini. Kami dari Majelis Jemaat mohon maaf jika sambutan kami tidak terlalu baik ataupun tidak terlalu menyenangkan untuk semua orang. Kami telah berusaha untuk berbuat sebaik apa yang kami bisa, dan inilah yang kami bisa. Dan sekali lagi selamat buat Iskia Wicaksono dan Meliana Kulanda Soria. Dan pada hari ini juga ada sudah pemberkatan nikah yang sudah kami siapkan dan kami akan berkata. Shalom. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, istimewa Bapak Pendeta dari Yatmau SI yang sudah bersama sedang menteri jemaat melayani keberkatan nikah hari pada saat ini. Begitu juga untuk komisi pelayanan perempuan dan komisi pelayanan Bapak PKP Petrus Cirebon serta sekretaris pelayan dan pendukung acara dan ibu bapak dan saudara sekalian yang mengikuti gereja ini. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak sekalian, juga kegiatan untuk Bapak sekalian untuk melakukan waktu dengan ini kata-kata kami. Tentunya kami sangat bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami sekalian, namun juga kami tentunya ada hal yang kurang berkenan dalam kesamaan kita waktu yang lain ini. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami keluarga menyampaikan terima kasih dan puji Tuhan segala sesuatunya sudah boleh berjalan dengan penuh iman dan lancar. Terima kasih, sekian, selamat siang. Yeah.
kondisi dan ini yang akan mengikuti prosesi sesi foto. Yang pertama adalah kedua mempelai, terus yang kedua mempelai bersama pendeta, mempelai dengan majelis jemaat, dan kedua mempelai dengan keluarga besar masing-masing. Yang pertama keluarga sudah, terima kasih. Yuk, selanjutnya. Selanjutnya dengan keluarga. Keluarga besar Oma Hadi, Papa Hadi. Thank you.
kasih, lihat sini ya. Lihat, senyum 1, 2, 3. Lagi sekali, nah 1, 2. Lagi lah pohon. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Oke, semuanya pegang. Kali 1, 2, 3. Kali lagi, tahan 1, 2. Oke. Beliau
Wicaksono dan juga saya Agatha selaku adik kedua dari Hizkia Wicaksono. Sungguh indah wajah rembulan yang bersembunyi di balik awan. Sungguh bahagia mereka berjalan. Kita memandang tak bosan-bosan. Cantik dan tampan rupanya. Dan May bisa diharapkan untuk bisa mengenakan jaketnya. Ya, kebetulan saya nggak bawa jaket, jadi memang abis ini nggak. Saya yakin dan percaya. Oke, di depan ini Bapak Ibu ada balon melambangkan pengertian. Saya sudah dimarahin oleh Bu. Inilah simbol tanda kasih dengan pelepasan balon Hizkia Wicaksono dan Melani Yolanda. Silakan dilepaskan dan beri tepuk tangan yang paling meriah. Untuk
kita dapat mempercepat dan juga ini karena cuaca sudah sangat dingin. Sebelum kita nanti but you don't know it's true. As you can see when I look at you, and then in this crazy life, through this crazy time, it's you, you make me sing your every line, your every word, so everything. Untuk naik ke atas panggung terlebih dahulu. Untuk adik-adik,
bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati. Kalau misalnya saya bilang, oh, boleh sedikit mundur? Enggak. Nah, ini soalnya sedikit bahaya. Saya juga sedikit mundur, sama saya disuruh mundur ya. Oke, untuk Kiki dan Kak Kiki dan kami, jangan dilepas terlebih dahulu sampai saya mengabang-abangkan ya. Saya itu tetapi kenapa kalian malu? Apa? Sudahlah, kurang ajar. Baik, Bapak Ibu, mungkin lebih baik kita hitung bersama-sama 1, 2, 3 ya. Baik, 1, 2. Mati
sukacita, damai sejahtera dengan mereka dan dua keluarga besar, keluarga Bulena dan keluarga Pamini. Kami hadir bersama-sama dan memberikan topangan yang luar biasa dengan iman yang kami miliki. Sebagai umat yang beragama dan beriman, kami percaya bahwa hari ini kebahagiaan yang dimiliki oleh Kiki dan Mei akan berlangsung seterusnya dan selamanya. Kami percaya bahwa Tuhan merestui kehidupan persekutuan mereka sebagai suami dan istri, dan kami semua memberikan dukungan yang luar biasa dengan iman yang kami miliki. Dan malam ini kami bersama-sama akan menikmati jamuan makan. Tuhan berkati dan urapi makanan dan minuman yang kami nikmati bersama, supaya memberi kekuatan, kesehatan yang baik bagi kami. Tuhan tenangkan angin ini, biar semua berlangsung dengan baik. Karena Engkau penguasa alam ini, Engkau dapat mengendalikan dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas semua yang Tuhan lakukan bagi Kiki dan Mei, bagi Ibu Lena dan keluarga, bagi Pak Willy dan keluarga, dan bagi kami semua yang hadir saat ini yang memberikan dukungan. Biarlah kami semua menikmati sukacita, damai, sejahtera dan berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan kemudian untuk keluarga VIP kita juga menyediakan tempat di atas. Ya, jadi ada tempat duduk yang disediakan untuk keluarga-keluarga inti dari kedua mempelai. Untuk itu saya persilakan Bapak Ibu yang ingin memberikan salam ke depan dan juga silakan menikmati hidangan yang sudah sedia diiringi oleh Suta and Friends. Selamat malam semua. By my side, I promise to sing to you when all the music's died. Cafe and say well, say well, ooh, say well, ooh, bury me, bury me. Satu lagu spesial, bury me. Dari Drain untuk kedua belah mempelai yang telah menjadi pasangan suami istri. Ini cukup gede ya, sampai ikutan masuk ke mikrofon ya. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. Cause you're just too good to be true. I can see my eyes over you. Love that. And I feel just like I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. Ooh, yeah. Just what you cannot come along with me.
Every day.
Satu, dua, tiga. Kalau itu lebih hebat, no.
Balikin saja Bapak. Thank you.
Selamat malam Bapak Ibu. Bagaimana? Sudah kenyang? Semuanya kebagian ya makanannya. Baik, kita akan lanjutkan untuk lempar bunga. Nah, untuk itu saya undang teman-teman sekalian untuk maju mendekati area panggung. Saya juga mau mengundang Mas Ari, Mas Dimas, mana ya? Boleh Mas Ari, Mas Dimas, kemudian keluarga dari Bandung dan Tangerang juga, Eva, Ana, Nathan, mana ya? Oh lagi mau foto ya di depan ya, maaf saya nggak kelihatan. Yuk untuk teman-teman Mei dari Surabaya juga yang sudah jauh-jauh, yuk kita nanti gabung ke depan ya. Setelah sesi foto ini kita undang semuanya. Tidak memandang umur, yang muda mangga ke depan, yang sudah berumur juga, tapi masih punya energi yang sangat luar biasa juga. Ayo saya undang ke depan, karena sebelum lempar bunga kita akan bersenang-senang bersama-sama. Bye.
Thank you.
Cik, selamat malam rekan-rekan, bapak ibu sekalian. Kami mewakili teman-teman dari keluarga Surabaya, khususnya dari PT Supovindo, rekan kerja dari kakak Meliani. Kami mengucapkan selamat atas pernikahannya, semoga menjadi keluarga yang penuh berkah. Kita satu lagi. Oke, saya sini. Berarti joget aja ya. Joget seru-seruan ya. Betapa bahagia hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Gantian ya. Berjalan bersamamu. Menarilah denganku. Boleh mas. Sampaikan kepadaku agar ku tak berharap ku akan bersedih bila nanti saatnya telah tiba. Ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terikan hujan. Thank you.
tepuk tangan yang sangat luar biasa. Terima kasih ya, wih, seru banget ya. Walaupun malam-malam tetap ini ya, udah habis bangun malam tapi tetap semangat ya. Ada dari Bandung. Boleh kita maju ke depan, kita akan berpoco-poco bersama-sama. Nadanya dulu. Poco-poco ya. Waduh, ini di sini ada siapa? Bisa? Bisa? Ini yang sampai. Tuh. Ayo, Mami. Capek. Oke, siap ya Mas Ari. Di depan kita berpoco-poco bersama-sama. Life is a movie. Oh, you're the best part. Oh, no, 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 oh, you're my best part. No, no. Is the sunrise in those round eyes? You're the one that I desire. And we make love, and then we make love, and it makes me feel so nice. You're my water when I'm stuck in a desert. You're the Tylenol I take when my head hurts. You're the sunshine all my life. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see you. I know you're a star. When you go, I follow. No matter how tight, if life is a movie, oh, you're the best part. No, you're the best part. Oh, yeah. Say something. If you love me, won't you? Love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Baby, won't you? Oh, if you love me, won't you? Thank you.
untuk sepupu dari Hizkia dan juga sepupu dari Melani. Kita foto-foto di depan bersama-sama ya. Yuk, kita dari sepupunya Mei dan juga sepupunya Kiki, kita siap-siap ke depan bersama-sama, kita foto-foto bersama-sama. Ada ikut foto ya? Kita ke depan ya. Devanya mana tadi? Yuk, boleh yuk. Oh, Devanya udah pulang ya. Oke, yuk boleh yuk kita ke depan. Kakak-kakak, yuk, ayo kita ke depan. Ayo adek, ikut. Itu ada. Monik, Monik, walaupun tante dan om, tapi yang berumuran dengan sepupu mana ada? Monika, Andi, gak apa-apa walaupun om dan tante tapi masih seumuran dengan sepupu-sepupu ya. Ayo. Ari. Yang cowok masih bisa di sebelah sana. ABCD Yogyakarta. ABCD Yogyakarta. Bersiap setelah ini untuk foto di depan. Sama. Setelah itu nanti foto keluarga besar Melani dan juga Hizkia untuk berfoto bersama di depan. Lagu terakhir dari Suta and Friends. Sekalian saya juga berpamit di sini. Saya Tirza. I've broken my heart so many times. I stopped keeping track. I talk myself in, I talk myself out. I get all the pain, I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. Now there's something that I learned to now. You make me worse, so we can work to work it out. And I promise you get that I get so much more than I get. Yeah, just haven't been to yeah. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's how timing and the other half's lucky. Whenever it's right, you come out of nowhere and into my life. I know that we can be so amazing. Being in your life is gonna change me. Now I can see every possibility. Ooh, there's someone I know in our eyes.
so amazing. And being in your life is gonna teach me. And now I can see every single possibility. And something I know in a large enough. And our words to work it out. Promise you can. I'll give more than I than I got, than I got, than I got. Oh, it all in large on out. You may be worth the week you want to work it out. And I promise you can. To get so much more than I got. Yeah, it just haven't meant to be out. Ooh, do 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 do. I just haven't met you yet. Oh, promise you can. To get so much more than I got. I said love, 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 love. Love, love. I just haven't met you yet. Something more than I ain't, I just haven't met you yet. Saya, jadi saya akan berduet dengan Suta. Lagu terakhir ya. Karena lirik pertamanya juga terakhir ya. Oh iya, benar. Special song buat Hizkia dan juga Mehman. Terakhir ku tak membantai di bawah bintang-bintang. Terbelah hatiku antara cinta dan rahasia. Ku cinta padamu, namun kau milih sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan,
cintamu lebih dari dia. Untuk Suta.